Yang kamu lihat ini adalah salah satu keluarga paling berkuasa di Sumatera Selatan. Ini adalah Alex Nurdin, mantan Bupati Musi Banyuasin dan Gubernur Sumatera Selatan yang kini menjadi anggota DPR. Sedangkan ini anak-anak Alex. Dodi Reza, Bupati Musi Banyuasin sejak 2017. Luri Elza, tercatat jadi caleg DPR di pemilu 2019 lewat Golkar. Sedangkan ini Fatra Raden Zayansyah, suami Luri, politikus Golkar, anggota DPRD Musi Banyuasin sejak 2019. Kamu mungkin sering mendengar berita tentang Nurdin akhir-akhir ini. Dalam kurun satu pekan, Alex Nurdin ditetapkan sebagai tersangka dua kasus korupsi. Sebagai salah satu dinasti politik di Indonesia, tidak heran kalau kasus yang menimpa sang ayah dibilang akan menyulitkan karir politik anaknya. Tapi tunggu dulu, persoalan seperti ini sebenarnya sudah pernah terjadi. Apakah saat patron dinasti politiknya korupsi, terus keluarganya yang berkarir di politik gak akan menang pilkada atau gak akan lolos ke parlemen? Ternyata nggak semudah itu jawabannya. Ya saya pikir itu akan menjadi satu isu atau kampanye negatif dari lawan ya. Karena kan ada faktanya dan itu akan dimainkan oleh lawan politik Pak Dodi ya. Karena bapaknya tersangka kasus korupsi ya. Tapi sekali lagi bahwa kontestasi itu akan tergantung pada sejauh mana kemudian isu itu menjadi penting bagi masyarakat dan menjadi dominan ya. Di Indonesia beberapa patron dinasti politik tersangkut korupsi. Misalnya ex-gubernur Banten Ratu Atut dan adiknya Tubagus Khairi Wardana alias Wawan. Istri dan suami koruptor seperti Puput Tatriana Sari ex-bupati Probolinggo dan suaminya Hasan Aminuddin yang anggota DPR. Atau bapak dan anak koruptor seperti ex-wali kota Kendari Asrun dan Adriatma. Porsi korupsi dan pejabat anggota dinasti politik memang tidak mendominasi. Menurut riset tahun 2019, tercatat bahwa 91% tindakan korupsi yang dilakukan kepala daerah justru datang dari pejabat yang bukan anggota dinasti politik. Di Bandung Barat, ex-bupati Abu Bakar terbukti korupsi, memalak bawahannya untuk membiayai kampanye istrinya Elin Suharliah di Pilkada Bandung Barat 2018. Erlin kalah sih. Tapi ini nggak berlaku buat keluarga Amril Mukminin di Bengkalis. Pada November 2020, ex-bupati Bengkalis Amril Mukminin divonis 6 tahun penjara atas kasus suap proyek jalan. Giliran Pilkada 2020 yang pencoblosannya digelar bulan Desember, istri Amril, Kasmarni, menang. Ngomong-ngomong, Elin yang kalah di Pilkada Bandung Barat tadi nyalek di DPRD Kabupaten itu dan menang loh. Dan bukan cuma dia yang anggota keluarganya terbukti korup, tapi bisa melenggang jadi anggota legislatif. Sekali lagi, ini bukan berarti isu korupsi nggak berpengaruh. Isu itu beneran berpengaruh pada tingkat keterpilihan calon kepala daerah. Ini dirasakan betul sama tim pemenangan Airin Rahmidiani, istrinya Wawan sekaligus iparnya Ratu Atut waktu maju Pilwakot Tangsel 2015. Meskipun isu korupsi dinasti Ratu Atut jadi perbincangan hebat dan bahkan Airin sendiri ikut diperiksa KPK, toh dia masih menang di pilkada itu. Anak Ratu Atut, Andika Hazrumi, menang jadi wakil gubernur Banten pada 2017. Serta adik dan keponakan Ratu Atut pun masih menang di pilkada-pilkada daerah Banten. Sebagian menduduki posisi strategis di DPRD-DPRD di Banten, serta jadi anggota DPR RI. Kalau isu itu nggak dominan di publik terkait soal kasus pelanggaran hukum atau pelanggaran moral, maka dia bisa memenangkan pertarungan karena variabel yang lain, karena isu yang lain. Jadi saya pikir ya itu tergantung pada sejauh mana kekuatan isu itu kemudian menyerap ke publik dan menjadi penting bagi publik. Kalau sejauh kasus itu ada faktanya dan memang ada masalah pelanggaran moral, pelanggaran hukum, tapi sejauh publik tidak menganggap itu sebagai hal yang dominan, maka peluang dia untuk menang tetap ada ya. Nah, kalau ada yang menganggap korupsi bisa menghentikan karir dinasti politik, sayang sekali, anggapan itu tidak sepenuhnya benar.